Halo Sob, daerah perairan di bumi yang sangat luas tentunya menyimpan berbagai jenis ikan yang jumlahnya sangat banyak, mulai dari ukuran yang terkecil hingga yang terbesar. Mungkin kita belum pernah sekalipun melihat ikan yang terbesar di dunia secara langsung, namun beberapa orang pernah melihat dan menangkap ikan yang berukuran raksasa. Dan inilah beberapa ikan terbesar yang pernah ditangkap oleh nelayan. Yuk langsung saja simak sampai habis ya. Ikan lele. Siapa sangka bahwa ikan lele ternyata bisa tumbuh dalam ukuran yang sangat besar, bahkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jenis ikan lele pada umumnya. Pada tahun 2009, ikan lele dengan ukuran yang sangat besar berhasil ditangkap di Thailand Utara, tepatnya di Sungai Mekong. Ikan lele raksasa tersebut memiliki ukuran hampir 3 meter dan memiliki berat mencapai 293 kg. Ikan lele dengan ukuran yang sangat besar juga ditemukan di Cina yang memiliki panjang hingga 6 meter dan bobotnya mencapai 300 kg. Aduh, gak kebayang ya kalau digoreng, kira-kira bisa habis untuk berapa puluh orang. Great Hammerhead Shark. Ikan ini merupakan jenis ikan hiu yang termasuk dalam keluarga Sphyrnidae. Jenis ikan hiu ini juga dikenal dengan sebutan ikan hiu martil karena bentuk kepalanya yang mirip martil. Great Hammerhead Shark umumnya memiliki ukuran dengan panjang sekitar 6 meter. Namun pada tahun 2006, ikan hiu ini pernah tertangkap dalam kondisi sedang hamil di Boca Grande, Florida dengan berat mencapai 580 kg. Cumi-cumi raksasa. Sementara ikan terbesar di dunia untuk spesies cumi-cumi, rekornya dipegang oleh cumi-cumi yang tertangkap di sekitar Laut Antartika. Namun cumi-cumi raksasa yang tertangkap bukanlah termasuk cumi-cumi dewasa. Cumi-cumi tersebut memiliki berat 490 kg dengan panjang hingga 6 meter yang mana merupakan cumi-cumi terbesar di dunia yang pernah ditangkap oleh manusia sepanjang sejarah. Nah sobat, itulah tadi beberapa ikan terbesar yang pernah ditangkap nelayan. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya. Thank you.